Duka Jati Aceh, Dr. Muhammad Yusuf SHMH didampingi Nyonya Jamilah Yusuf beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Jaya Kamis 4 Februari. Dalam kunjungan tersebut, Kajati Aceh disambut langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya, unsur Forkopimda, serta para kepala SKPK dalam lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Pada kesempatan itu, Kajati Aceh menyampaikan bahwasanya Kabupaten Aceh Jaya memiliki potensi sumber daya alam besar. Beliau meyakini dalam waktu 5 tahun ke depan akan jauh berkembang. Oleh karenanya diperlukan dukungan dari jajaran Pemkab Aceh Jaya agar mengelola anggaran dengan sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang telah ditetapkan. Kalau lihat ini Bupati, kalau lihat perkembangan Aceh Jaya ini kawan ya. Ini angin saya, Pak. 5 tahun ke depan kelihatannya sekarang saja dari ujung dari mulai perwatakan tadi kelihatannya Aceh Jaya ini mulai istilahnya apa, kalau diumpamakan dengan perempuan itu sudah menjadi gadis, jadi para investor itu mulai masuk melirik. Jadi kurang lebih kalau analisa saya 5 tahun ke depan insyaallah talang ini luar biasa ke depan. Sementara itu, Bupati Irfan mengungkapkan bahwasanya pemerintah Kabupaten Aceh Jaya beserta seluruh stakeholder dan jajaran telah berusaha semaksimal mungkin untuk membangun Kabupaten Aceh Jaya. Namun mengingat keterbatasan APBK Aceh Jaya yang tidak sampai 1 triliun, sehingga beliau berharap kepada para kepala SKPK agar tidak hanya fokus mengelola APBK, melainkan juga dapat menjemput anggaran baik itu dari dana APBN maupun APBA. Posisi komposisi APBK kami tidak pernah di atas 1 triliun. Baru tahun 2018 sepanjang sejarah Aceh Jaya ada 1,1 triliun di 2018. Namun sebelum dan setelah itu terus di bawah 1 triliun. Sehingga apa yang ingin kita bangun di Kabupaten Aceh Jaya tentunya dengan keterbatasan daripada anggaran kita, makanya kami terus mengimbau kepada kepala SKPK terus tidak terpaku dengan duit APBK. Sehingga harus kita jemput di berbagai sumber anggaran baik di provinsi maupun di pusat dengan APBN. Menyinggung tentang ditemukannya potensi tambang batu kapur, batu bara dan emas di Kabupaten Aceh Jaya, Bupati Irfan berharap ada investor yang mau berinvestasi untuk mengelola sumber daya alam tersebut.